Sebelumnya, pemerintah Kota Kendari telah memasang 10 unit lampu LED di perumahan Villa Ibis berdasarkan aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada Ketua DPRD Kota Kendari, Suban ST. Kini 6 unit lampu LED berkapasitas 120 watt kembali dipasang karena masih ada wilayah yang gelap gulita di perumahan padat penduduk ini. Ketua DPRD Kota Kendari Subhan meninjau langsung pemasangan lampu Kendari terang di perumahan Villa Ibis didampingi Lurah Wawa. Ketua DPRD Kota Kendari mengatakan untuk penambahan lampu Kendari terang hanya 3 unit saja, namun berdasarkan aspirasi warga masih membutuhkan 3 titik lagi sehingga totalnya 6 titik lampu. Suban mengharapkan melalui lampu penerangan bisa meningkatkan perekonomian masyarakat. Usulan masyarakat termasuk Pak RT ya sudah menyampaikan bahwa daerah belakang juga ini sangat gelap sehingga ya dari tadinya rencana 13 ya menjadi 16. Dan ini ya mudah-mudahan bisa menerangi lingkungan yang ada di Villa Ibis ini, apalagi ini kan bagian belakang ya. Dan rata-rata ini meminta untuk kita lakukan langkah tindak lanjut dan penambahan yang pada akhirnya ini bisa menyelesaikan secara keseluruhan untuk di Villa Ibis ini untuk pemasangan lampu Kendari terang yang kita lakukan di tahun ini. Lurah Wawa Bastian Tayeb mengatakan dengan adanya penambahan lampu penerangan bisa memenuhi harapan warga yang menginginkan lingkungan yang terang. Dan saya selaku Wakil Kota Kendari sangat berterima kasih kepada Bapak Haji Suban ST selaku Ketua DPR atas intensifnya ini melakukan istilahnya apa menjawab aspirasi dari masukan dari masyarakat bahwa mereka masyarakat butuh penerangan. Alhamdulillah sekarang sudah terjawab di wilayah RT2 ini. Mudah-mudahan mungkin masih ada lagi wilayah-wilayah lain lagi mungkin akan mudah-mudahan bisa diintervensi lagi. Gunawan Agus Wahyudi melaporkan.